Masih berasa nahan berak masih nggak tahu ya lain kata kalau misalkan kayak kebelet pengen berak gitu terus kayak dilupain gitu aja ya udah gitu tiba-tiba nggak pengen berak lagi. Berak hanya sebuah mindset betul ya. Wah, oh, betul sekali. Berak itu hanya sebuah mindset, guys. Kalau kalian mules itu tuh cuma ini doang. Cuma sugesti doang, guys. Kalian tuh sebetulnya tidak pernah mules. Tidak ada yang namanya mules, guys. Itu tuh cuma perasaan kalian doang. Sebetulnya kalian baik-baik saja. Kalian tidak pernah mules. Yang berarti kalian sebetulnya tidak butuh-butuh amat untuk berak. Manusia hanyalah alat. Kenapa jadi manusia hanyalah alat? Jangan biarkan berak mengendalikan kehidupan kalian, teman-teman. Adalah benar, Cole. Kasih tahu, Cole. Jangan biarkan mules-mules ini menghalangi apapun yang sedang kalian lakukan. Karena mules hanyalah genset. Alat hanyalah manusia, betul sekali. Papa halo. Buat aweng kak ikucu. Menjadi kebelet berak. Ingat, jika kebelet berak itu hanyalah mindset kalian, guys. Itu hanyalah sugesti, guys. Jangan mau dipermainkan oleh berak-berak itu. Kalian sebetulnya tidak pernah mulas, teman-teman. Semua tergantung genset, betul sekali. Ngomongin berak masih jadi ternyata aku cukup jago ya buat bikin orang jadi lancar pencernaannya, keren juga. Alengka for president, yes, no berak campaign. Berak is only for the weak. Tada-tada. Tada-ding.